sedikit satu, kan satu bakwan dua gua dua enggak dua kurang ya 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 Adrian enggak bisa berapa aku satu aja terus ini enggak satu itu ada satu ya. So, oke teman-teman, sekarang kita udah ada di depan rumahnya Nadine. Kita buka. Halo. Nadine, apa kabar? Apa kabar? Wah. Gimana? Apa kabar, Syarif? Baik. Ketemu ya. Akhirnya ada kesempatan buat ngunjungin rumah kamu ya. Wow. Ini ada tamu. Ada tamu juga. Loh, kita tadi barengan, kok bisa? Sekarang kok bisa kamu udah pada di sini? Oke. Aku mau show rumah aku ya. Mau tunjukin baru rumah kamu ya? Yeah. Kita coba. So, ini koridornya. Koridor. Aku baru pindah April itu 4 bulan yang lalu, so masih bisa ganti wardrobe-nya atau. Okay. So, kemana lagi kita nih sekarang? Ini guest room. Agak berantakan, sorry maaf. Ruang tamu ya. Dan, wow. Okay. Ya, kalau kesini holiday bisa nginep di sini ya. Bahkan ada ruang tamu sambil kantor ya. Kantor. Karena lagi home office. Home office kamu kerja di ruang tamu ya. Ya. Okay. It's my old lemari. Ya. Lemari, terus masih banyak karton belum selesai pindahannya Nadine ya. Okay. Ini my guest bathroom. Guest bathroom. Yeah. Bahkan buat tamu pun ada ada ini shower. Sedi- wow, okay. Dan lihat jendelanya besar. Enak. Yes. Oke. Okay. Wah, banyak ya tetangganya ya ternyata ya. Hah. Oke. Okay. Ternyata banyak tetangga. Oh. Yeah. Oke. Okay. Oh, ini foto siapa nih, Nadine? Siapa ya namanya? Yang terkenal. Aku enggak tahu aku. Iya, Simon. Pasti tahu. Siapa itu Simon? Katanya Nadine aku harus kenal. Ah, oke. Okay. Yeah. So, sekarang kita ke kamarku. Kamarmu ya? Iya. Yeah. Di sini aku tidur. Wow, lihat tuh. Ini enggak setrika ya, enggak apa-apa ya. Empuk banget kayaknya. Yeah. Kamu, coba. Kamu coba. Coba. Satu, dua, tiga. Woohoo! Enak ya? Rusak Syarif. Nah. Nanti dicuci ya Nadine ya. Ini aku keringetan. Enggak, kamu enggak bau. Wah, makasih Nadine. Ya. Ini kamu besar juga ya, ya besar kamarnya. Tapi ini cuma buat tidur aja Nadine ya? Iya, buat tidur dan di sini baju-bajuku dan ada mirror, so saya selalu bisa gaya-gaya. Kamu berapa lama kamu kalau siap-siap mau keluar? Ah, oh, cepet. Cepet, masa? Ya, kan sudah enggak make up lagi. Oke. Okay. Karena ini sepatunya banyak banget. Jelek-jelek sepatunya. Ah, bagus kok. High heels. Oke. Okay. Oh, ini kalau party ya? Iya, enggak, kalau kerja. Kerja pakai high heels kamu? Kadang-kadang ya. Saya cuma mau gaya sekarang. Wah, biasanya, ini kamar mandinya ini udah ada dua ini. Iya, ini ada dua. Berarti laki perempuan ya. Cari lakinya dulu. Laki cari. Masih aku sendiri yang Mas. Ya. Berarti kamu masih pakai yang ini ya? Yang kiri doang ya. Yang ini kanan fotonya. Yang kanan reserve buat seseorang ya. Buat Mr. Jodohku. X. Buat Mr. X ya, bisa ya masuk situ nih. Terus nih fotonya siapa nih? Fotonya kok spesial gini ya. Ini art ya. Iya, iya. Terus itu tempat mandinya Nadine. Kita lihat. Wow, bersih banget ya. Bathtub-nya. Aku harus bersihin semua ya. Di sini enggak ada pembantu. Enggak ada pembantu atau ada orang yang bersihin. Kalau mungkin kalau aku punya pacar, suami, baru kita tinggal bareng mungkin bisa ada satu. Oke. Okay. Ini Nadine kalau tidur sebelah kiri aja atau sebelah kanan aja? Aku selalu di kiri. Selalu di kiri ya tidurnya ya. Jadi kanan ini reserve. Tapi ya. Tapi kalau bangun aku di sana. Di lantai. Iya, di lantai. Oke. So, ini bunganya aku dapat dari Tri. Ah. Tri punya rumah di Sanggalan di, ya. Di Turgau. Ah, di Turgau. Oke. Okay. Ada garden yang bagus ya, ambil dari garden. Oh, ini enggak beli ya, petik sendiri ya. Iya. Mungkin musiknya bisa dikecilin. So, iya. Kalau ada problem.
kapan dapat work permitnya, dapat berapa? Kita di living room. So, sekarang kita di living room. Living roomnya juga besar sekali dan cerah. Cerah. Ini ya hell, apa namanya? Ya, maksudnya sinar matahari masuk ya. Mataharinya masuk. Kan aku juga keringetan hari ini. Okay. 32 degrees, panas sekali, tapi di rumah lumayan. Lumayan, ya, ya enak sih, lumayan adem. Ya. Wow. Dan ini mari sofanya aku sudah lama punya nih, leather sofa. Kalau agak mahal tapi bisa sudah 12 tahun. 12 tahun. Wow. Saya lebih suka yang kualitinya yang bagus. Bisa tahan lama. Kualitas bagus dan tahan lama ya. Oke, keren. Ya, ya. And then ini kitchennya. Kitchennya, Si Dagi. Wah, banyak tamu nih. Halo. Masak apa nih, Mbak? Ini ntar buat apro bikin rujak. Sama aku udah bikin bakwan. Apero ya, apero ya, nih apero, tipikal ya. Swiss banget nih. Ya, terus aku bikin sayur asem. Sayur asem pakai terong. Ya, terus ntar juga ada ayam goreng bumbu. Wow, oke. Okay. Tinggal goreng. Ada tempe. Siap. Ini bahkan ada ulekan. Oh ya, pepaya salad juga nanti. Pepaya salad. Thai style ya. Iya, cari mix jadi. Aku harus tunjuk. Apa? My kulkas gimana, ada apa di dalamnya? Wow. Tempe, pete. Ada tempe, pete. Baru tahu aku Nadine suka pete. Aku suka juga soalnya. Tapi mentah ya. Aku sukanya tempe pete mentah. Tapi goreng sedikit ya. Enggak, kalau aku mentah makannya. Ada 3 biji, buset. Dan ada Heineken. Wah, ada wine. Ya, Heineken kalau ada tamu nih. Saya bisa. Kamu sering party ya? Banyak teman, tapi kalau ada yang datang suka bir bisa. Bisa di ini very important. Namanya di Swiss Redui. Apa tuh? Itu for everything what yang enggak boleh dilihat di luar. Oke. Cowok Nadine. Ada Adrian Blast. Cowok Nadine. Antonio. Cowok Nadine ya. Dari Italia. Disembunyiin ya. Kalau aku sudah fed up aku masukin sini. Iya. Nanti the balcony is very nice. Oh, kalau kita udah pulang nanti keluar si Antonio. Tada. Wah, ada Mr. Simon. Gimana nih? Wow, balkoninya asik juga ya. Simon, aku ada itu kalau mau. Wah, ini banyak banyak family juga di sini ya. Ada tangga buat ya. Oh ya? Bahkan dekat banget sama tetangganya ya. Iya, iya. Tapi sepi di sini. Sepi ya? Ya malam-malam kalau rame. agak kayak kalau di kota bisa teriak-teriak. Ya. Kalau di sini agak harus hati-hati ya. Maaf ya aku keringetan. Ah, enggak apa-apa. Syarif juga ya. Aku juga. Wah, seru banget. Itu tadi aku lihat ada baby. Kita lihat tuh. Ada baby. Anaknya siapa ya? Halo. Halo adik kecil. Siapa namanya? Namanya Adrian. Om udah dapat ketawanya. Asik. Senyumnya besar banget. Giginya coba lihat giginya udah 4 ya. Ya. Wah, kamu ternyata begitu Om ngeluarin kamera kamu langsung ketawa-tawa gini ya. Ternyata ya. Tadi kok malu-malu? Udah biasa ini dia pakai kamera nih. Kalau dia keluar kamera kamu suka? Iya. Udah biasa ini. Hidungnya kok ada itu kenapa tuh? Seneng banget sih Adrian. Iya. Adrian Junior ya. Adrian Junior. Jadi Adrian Senior. Senior ya. Jadi ini Adrian Seniornya itu Adrian Junior. Anaknya Adrian ini maksudnya. Bukan ya, ini bukan anaknya. Adrian ini namanya Adrian juga dan Mbak Diah datang dari Itali, Mbak ya. Iya, dari Itali. Jauh-jauh main ke Swiss. Ke tempatnya Mbak Tri di Sanggalan. Kita dulu temenan. Oh ya? Ketemu satu kerja, satu rumah, satu kamar. Di mana? Di waktu di Indonesia. Oh, di Pekanbaru. Iya. Pekanbaru. Oh, iya. Aku Pekanbaru aku deket ini aku pernah ke Pekanbaru, ada saudara bahkan di sana. Oh iya. Di mana? Perkebunan. Perkebunan Pekanbaru. Di mana tuh? Di PT PTPN udah apa namanya? Oh, sana? PTPN ya, Pekanbaru. Kakakku. Okay. Kakak kandung tinggal di sana. Oh. Oh, nanti kalau kita gini bisa ini berarti ya? Iya, wah pantesan nih orang Pekanbaru makanannya enak-enak nih. Waduh. Kalau Pekanbaru hampir-hampir kayak
kayak Minang tuh. Iya, Pekanbaru kayak Minang. Iya, iya emang mirip, iya. Waduh, 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 waduh. Oke, oke, oke. Tinggal motongin. Syarifnya. Hah? Syarifnya direkam bicepsnya, bicepsnya tadi aku lihat. Biceps si Syarif tricep. Kuat juga. Nah, jangan gitu lah, malu. Besar juga bicepsnya Syarif. Aduh. Latihan. Apa kabar Adrian? Baik-baik aja. Gelap Syarif. Nih. Syarif sering latihan. Aku baru kemarin kan waktu corona udah mulai latihan aku. Cie, di mana? Di rumah dengan apa? Curls. Enggak, di apa namanya? Aku beli alat buat pull ups itu loh. Oh iya, iya. Buat bicepsnya keluar. Sama di kantor ada fitness studio kan. Jadi sejak kerja langsung sering. Di kantor ada fitness studio? Nah ya dong. Oh. Swiss gitu loh. Kenapa? Kantor aku enggak ada. Masa? Iya. Iya enggak ada. So Syarif sudah sekarang kurusan banget. Aku kaget. Eh, aku kaget banget. Ya udah gendut lagi. Enggak, cakep loh. Masa? Iya. Terus di sini bagus. Dulu dia gendut ya. Dulu aku gendut. Enggak, dulu enggak gendut. Nanti dia pasti istrinya hamil. Aha, Pak. Iya, pas istriku hamil. Iya, iya, itu. Sekarang udah kurus lagi. Iya, iya. Oke. Sekarang programnya apa nih, Nadine? Kita nanti mau makan apero, bakwan, sama rujak. Wow, asik. Yang buat Mbak Tri ya? The best ya? The best. Okay. One. Dan nanti ada ayam goreng, sayur asem, tempe, and. Dan I think Natasha juga bikin... Natasha bikin dessert dah? Cendol. Es cendol sama muffins. Muffin. Oke. Teman-teman semua, sekarang ini adalah event spesial di Syarif Sapata Channel. Kalian siap nggak? Ini ada sesuatu yang spesial. Jadi Adrian mau nyoba challenge makan cabai rawit. Ditambahin cabenya. Cabai merah. Kurang ini. Coba. Wey. Ini challenge-nya gimana nih ceritanya nih? Makan semua. Ah, satu orang. Berarti apa? Satu bawang satu cabai. Ya, itu sedikit. Sedikit, satu, Rihan. Satu bawang? Aha. Dua. Enggak. Dua. Enggak. Kurang. Iya, iya, iya. Enggak, aku satu aja. Ini enggak satu. Itu satu. Ya, curang. Aku milih ya. Oke. Okay. Ini. Wish. Yeah. Coba. Semoga ini halal ya. Oke, mantap. Ini kecil dapatnya. Aduh. Enaknya. Enak. Kita bikin lagi ya. Kecil nambah kecil suara. Udah mulai keringetan. Bohong. Gampang ini. Aku orang harus Padang kan. Orang Padang bisa ini. Coba. Wah, mulai Simon ngelihatnya kaget. Biasa aja, Mon. Biasa aja. Biar. Ini ada Syarif juga nge-vlog lah. Oke. Aku juga aku mau nyoba. Aku enggak challenge tapi, hah? Ikut. Apa? Mangga challenge. Bisa enggak? Pas. Makan. Oh iya, Mat. Nanti aku taper. Oke. Enggak. Oh iya, biasa aja. Wah. Pedas enggak? Gila. Si Syarif gila kiranya. Semuanya harus dimakan. Pedesnya nanti sih keluarnya. Iya. Di depan kamera gak pedes. Coba satu lagi. Itu ya. Udah lah. Nah, sekarang pedes. Sekarang pedesnya mulai sama aku. Wow. Atau di pedes? Oke. Di tempat di rumah kok. Wah. Pedes sih. Sorry, terlalu sombong. Aku gak tau gitu. Anjir sakit perut nih teman-teman. Satu bakwan tanpa cabe, bohong. Santai aja. Mantap. Kalau aku kepedasan. Enggak, aku nggak kepedasan. Iya punya, nggak ada, nggak tahu. Gimana hidupin Nikola Surya Din? Aku nggak tahu hidupin Nikola. Dah. Nanti nanti kita minum dong. Aku minta minum dong. Ha.
shit, ini minum. Ya aku terlalu berlebihan kayaknya. Minum? Minum rujak. Mau minum apa? Cola Zero? Ya boleh, yang fresh. Close is not so, gal. Ini kayak orang mengatas seserahan aja ya. Iya, seserahan, seserahan buat nanti. Silakan pengantin perempuan. Ini aku yang kedua ya. Kita bikin rujak. Wow. Kalau nggak dimarengin gini aja, mareng sedikit aja. Nah. Ini sambelnya sambal kacang. Wow. Jadi kita bisa ada dua versi, biasanya enggak pakai kacang, kita yang bikin pakai kacang hari ini. Nah, kamu juga? Kamu juga review makanan? Tutup mulutnya. Ayo, boleh makan. Kamu juga review bubur bayi? Iya, Nek. Iya. Itu pada makan, kami makan juga, Om. Review bubur bayi apa? Ini buburnya pakai nasi, wortel, cheese, sama keju. Sama keju. Wah, kamu udah seneng banget ya? Happy banget kamu makan. Iya. Iya. Wow. Kamu lapar ya? Ya, Om. Lapar banget, Om. Kamu lapar banget ya? Kamu gak minum susu lagi? Enggak, udah gak mau lagi minum susu. Udah gak mau minum susu lagi? Ya, udah 3 kali sehari makan buburnya. Maunya makan bubur aja? Kamu kok lucu banget sih, Nak? 3 kali sehari makan bubur. Makan apa itu? Iya. Sadar kamera banget. Om langsung terhipnotis kalau lihat bayi kayak gini. Iya. Iya. Kita makan bubur. Hop. Aih, malu kamu. Ya udah deh. Udah ya, Om enggak usah ganggu ya. Kamu makan bubur aja ya. Ya, Om. Dadah. Gimana, Mon? Enak pisang gila, oi. Enak pisang gila ya. Aku makan papaya deh. Wow, ini tradisi Swiss banget ya. Jadi apero. Tradisi Swiss dicampur dengan makanan Indonesia. Wow. Banget sih memang. Iya. Tadi digoreng dari rumah. Coba nih ya, kamera apa? Wah. Aduh. Rasanya, kerenyahannya. Baunya wah, gila banget. Serif jadi sempat keringetan di longgar aja. Dan cabenya. Jadi makannya jangan salah ya, jangan cabe dulu baru bakwan ya. Jadi bakwan dulu baru cabe, oke? Kenapa Adrian terlalu pedas? Muntah dia. Gayanya Adrian. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, terus beol. 5 minutes later. Dia kaget kayaknya tuh. 5 minutes later. Berarti karena kalau datang emergency berarti Nadi yang salah ya. Iya. Tadi lo yang kasih challenge. Iya. Tadi kamu kamar mandi ada berapa, Nadine? Ada dua. Ada dua official. Okay. Syarif juga harus. Enggak. Gaya-gaya sekarang. Kalau pikir enggak di situ. Iya. Natasha. Enak. Pedes. I love it. No words needed. Simon juga aneh kadang-kadang. Maklum mal. Baca-baca betul-betul. Ngerti aja. Dia suka Simon. Ora. Aku wong Jawa, gak iso manggil mosok manggil wong Jawa langsung tri. Asli Jawa. Heeh. Ya foto lah kalau gitu. Aku ujo wong ujo, mah masa Mbak. Sami lah kalau gitu. Mbak enggak mau. Kita semua Jawa. Mosok aku enggak manggil Mbak Tri. Asli. Ora sopan. Palembang. Iya. Kenapa? Asli Nation Mas. Iya. Tasya bikin kue bolu. Terima kasih Natasha, sama-sama. Kita makan nanti ya, abis makan ayam goreng gitu. Wow, pas banget sama. Jadi makannya nanti ya.
Rasanya beda ya Jawa tuh. Unboxing. Unboxing kue. Beda atau sama? Beda. Ini rasa pucuk vanilla. Terus yang hijau pandan. Pandan. Wow. Ini leher ini soft, enggak apa. Wow. Keren juga nih. Waduh. Natasha idaman banget ya? Idaman banget ya? Cewek blasteran tapi bikinnya makanannya kue bolu coba. Buset dah. Betul iya. Sayang udah ada yang punya ya Ardian ya? Udah ada yang punya? Udah ada yang punya ya? Natasha udah ada yang punya? Punya pacar atau apa? Ya, ya. Wow, udah mau jadi makanannya. Tadi kita baru nge-vlog, tiba-tiba selesai udah datang sini, udah makan udah siap. Belum. Itu Adrian so. Lagi digoreng, apanya. Lagi digoreng tuh. Makananku lagi digoreng. Adrian lagi ini banyak kamu kalau di Instagram itu banyak yang bilang ganteng, cakep itu kamu nggak kepikiran punya pacar orang Indonesia? Siapa? Kamu. Punya pacar Indonesia? Kan banyak di Instagrammu yang bilang, wah Adrian ganteng, Adrian cakep. Kamu ada kepikiran gak? Oh, mungkin aku jodohku di Indonesia nih. Ya, bisa jadi dong. Bisa jadi, gak bisa menutup jadi kemungkinan dong. Ya? Bisa, jodoh bisa berada di mana-mana. Aduh, di dunia. Okay. Bisa berada di Swiss, bisa berada di Indonesia, Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Padang, Solo bisa juga ya kan, Bukit Tinggi ha, Bukit jadi Tinggi juga bisa, bisa di mana-mana. Ya, kesempatan. Daftar, di, sama mamaku langsung ya. Iya, sama nanti ini ya, apa namanya bayarnya ya, ke aku juga ya. Sedikit apa namanya provisi. Provision. Yeah. Wow. Awas ya. Mama Natasha juga gitu. Iya, tengok nih sampai. Iya. Baterai. Ya pakai ini jadi biar enggak letup. Kamu melet terus enggak jauh. Din, so kamu terus strike. Iya, tapi coba bisa lurus. Si so einfach gerade bisschen hebt so schräg. Aha. Kaidah harus lu ini tegak ininya. Jangan sampai kamu. Begini tapi enggak mereng. Nah, atas terus ini. Halo teman-teman, making of Nadine vlog. And ending Nadine ending-nya. Harus bikin harus perfect. Kalau Nadine maunya selalu perfect. jadi kita nungguin ayamnya udah dingin nih. Iya. Bisa loh. Dia apa? 2-1 rekor. Aku seneng banget semua di sini dan aku mau say thank you ke Tri. Makasih karena Tri. Lihat makanannya. Yang masak ini. Terima kasih sama-sama. Hebat banget semuanya ada lalapan. Ayam goreng, rujak, tempe goreng, papaya salad, sambal terasi, tempe, bakwan. Ada semuanya. Iya, ada semuanya. So and saya juga senang ada Adrian yang rekam. Ada Simon di sini, Syarif yang juga nge-vlog lagi dan Tri. Dia sudah dan Natasha. Terima kasih ya semua sudah datang. Terima kasih sudah masak. Sama-sama. Natasha juga bikin dessert. So kita makan dulu ya. Iya, sama makan. Oke, mari kita makan. Yuk. Yuk. Jangan lupa ya sebelum kita makan subscribe, like, comment ya kan. Ya. Oke, kita okay.